Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu kepala sekolah yang hormati, dan Bapak-bapak kiai yang hormati, pada Bapak Ibu guru dan karyawan yang hormati, dan semuanya yang dimuliakan Allah. Pertama dan utama, marilah kita selalu menyatakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat hidayah dan inayahnya. Mana pada kesempatan ini kesempatan yang baik kita di sini bisa berkumpul dalam rangka untuk mengadakan syukuran, rasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, itu bersyukur selesainya akhir tahun pelajaran 2021 dan juga akan mulainya 2021-2022. Dan dalam bersyukur ini marilah kita selalu meningkatkan amal ibadah kita, ketawaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena barang siapa yang bersyukur insyaallah Allah pun akan menambah imannya. Pada itu, Bapak Ibu semuanya, marilah semangat yang baik ini kita gunakan sebaik-baiknya untuk ditambah nanti untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar supaya apa hajat-hajat kita semuanya bisa terlaksana dengan baik. Kemudian salawat dan salam marilah kita juga selalu panjatkan untuk beliau Nabi Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membawa kita semuanya pada alam yang baik ini dan alam yang merdeka ini. Mudah-mudahan kita masuk juga nanti umat yang selalu mendapat petunjuk dan juga mendapat syafaatnya di yaumul akhir nanti. Selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati, yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini adalah kesempatan yang baik bagi kita semuanya. Marilah sebelum kita mulai acara ini, kita saya sampaikan dulu acara yang pertama adalah pembukaan, kemudian sambutan di luar sekolah, kemudian yang berikutnya adalah harapan dan keinginan dari Bapak Ibu semuanya. Nanti bebas siapapun yang akan menyampaikan boleh. Jadi ini diperlukan untuk panjenengan semuanya untuk menyampaikan keinginan semuanya pada tahun ajaran 2021-2022. Yang mana harapan ini mudah-mudahan nanti juga bisa terlaksana. Amin. Kemudian setelah harapan dan keinginan maupun saran dari Bapak Ibu semuanya, nanti dilanjutkan dengan doa bersama yang akan dipimpin oleh beliau Bapak Kiai Ahmad Munajat. Selanjutnya setelah doa bersama kita ada acara ramah tamah, gitu. Termasuk nanti ada Mang Oman ini adalah salah satu nanti mengisi kegiatan kelas BIP, yaitu kegiatan tambahan pelajaran Al-Quran. Dan beliau adalah rumahnya di Rumah Kebun. Istrinya kebetulan adalah alumnus SMP PGRI. Alhamdulillah. Jadi bisa disampaikan, bisa diberitahukan bahwa pengabdian beliau dari alumnus SMP PGRI Sektor pada SMP kita. Dan mudah-mudahan acara ini yang bisa dilaksanakan dengan baik. Marilah acara ini kita buka bersama dengan baca bismillah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan bismillah ini, yang kita harapkan acara ini bisa berjalan dengan lancar sampai dengan nanti selesai, dan juga membawa berkah, membawa keberhasilan yang baik bagi kita semuanya dan juga keluarga kita semuanya. Alhamdulillah. Amin. Lalu selanjutnya adalah sambutan dari beliau Ibu Kepala Sekolah untuk menyampaikan sambutan bahwa makna atau
maksud daripada kegiatan hari ini. Monggo Ibu sekolah yang saya hormati, waktu dipersilakan. Yang sudah menjadi tujuan kita untuk target kita dalam satu tahun bisa tercapai. Dan tidak lupa pula bahwa di tahun kemarin yang sudah dilewati selama tempat tadi ini, karena kita tidak menyangka untuk COVID sampai hari ini dan tidak tahu sampai kapan, kita tetap patuh mengikuti aturan pemerintah kualitas sebelumnya diombak. Karena bagaimana anak-anak kita dibiarkan bisa menjadikan pembelajaran yang layak. Saya percaya Bapak Ibu dari kemarin ya capek dan pastinya lelah sekali lah, apalagi otak kita ya, mungkin secara fisik tenaga kita nggak begitu terforsir, tapi otaknya luar biasa Pak, capek sekali dengan mengikuti semuanya serba daring, online, apa itu melelahkan otak. Yang namanya lelah fisik dengan lelah otak itu justru capeknya lelah otak gitu. Seolah-olah kita jadi fisiknya ikut melemah gitu. Kalau mungkin kita capek tenaga dan mengajar dari pagi sampai siang jam 1 tatap muka bertemu dengan anak, pulang istirahat 1 jam hilang semangat. Kalau seperti ini, kita sudah tidak ketemu, otak kita capek, sampai rumah leha-lehanya tidak selesai-selesai. Itu yang saya rasakan. Mungkin dia sama dengan Bapak Ibu, kalau lelahnya otak itu luar biasa. Milik lelah fisik daripada lelah otak. Mudah-mudahan kita tetap kuat, sabar dalam menghadapi situasi seperti ini. Dan apapun hasilnya kemarin buat anak-anak kita, ya, mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik lagi. Kalau kemarin kita sudah menyelenggarakan pembelajaran sementara hanya bisa komunikasi sepertinya pasif karena hanya WhatsApp web, hanya nggak tahu anaknya mengikuti atau tidak. Tapi kalau sekarang kita sudah ada ditingkatkan lagi, yaitu bisa bertatap muka dengan anak-anak tadi melalui virtual itu, walaupun yang muncul juga nggak semuanya, dari 60 atau 90 anak atau 3 kelas paling yang muncul berapa persen lah, tetapi itu sudah cukup lumayan ya, ada perbaikan. Kita bisa melihat bahwa anak-anak kita di rumah sehat, sama anak kita bisa mengikuti pembelajaran itu. Dan tuntutan kita ke depan itu lebih berat lagi terus dan terus ya. Betul-betul kita nggak tahu kebijakan pemerintah ke depannya mau seperti ini terus, bahwa pendidikan dimatikan atau bagaimana. Tapi dalam hati kita tetaplah berjuang dan berjuang untuk anak-anak, karena anak-anak itu adalah tunas-tunas bangsa yang akan menjadikan para pemimpin bangsa tentunya. Kalau sekarang sudah diputus-putus, kita tidak bisa membayangkan ke depan masa depan bangsa negara Indonesia mau seperti apa. Sehingga di sini ada rasa berontak sedikit dengan kemudian nekat tak datangkan pelan-pelan. Mungkin ilmu anak-anak bisa membaca, kalau yang mau membaca banyak di internet dan lain-lain kalau mau, tapi untuk pembentukan karakter dan lain-lain yang gak bisa lah hanya melihat seperti itu, apalagi yang anak-anak lihat
bagaimana untuk pembentukan karakter anak kalau bukan melalui pembiasaan yang nyata seperti itu. Itu dari saya itu harapan saya untuk ke depan kita bisa lebih sabar, lebih kuat lagi, dan tetap bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan anak-anak walaupun hanya lewat virtual seperti itu. Tidak lupa Bapak Ibu, agar tujuan kita tercapai seperti yang diminta dari pemerintah, ada survei karakter, ada pembiasaan pembentukan kepribadian apapun itu, karena kita hanya lewat online, ya mohonlah yang sering-sering Bapak Ibu membiasakan selalu menanyakan kesehatan, memberikan salam, kemudian memberikan contoh-contoh sikap yang baik kepada anak-anak, dan diingatkan apabila anak-anak komunikasinya mungkin kurang sopan gitu, karena kita komunikasinya ada di dunia maya seperti itu. Kita pun akan masuk ke dunia maya itu ya dengan tatanan sopan santun dan etika seperti itu. Saya kira seperti itu. Mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih baik lagi ya untuk semuanya. Semoga saja kita cepat untuk bisa mengajar secara tatap muka walaupun bergantian sedikit-sedikit. Saya kira itu dari saya. Nanti juga Bapak Ibu masih ada kegiatan yang lain. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada kepala sekolah dan kegiatan yang kita laksanakan tadi, bahwa kita tetap sabar dan menghadapi anak kita semuanya. Kemudian juga kita selalu meningkatkan kemampuan kita, terutama dalam bidang IT, agar supaya anak-anak juga bisa menerima pelajaran dengan baik. Karena kalau hanya dengan WA saja jelas. Kita nggak tahu WA dari anak sudah hadir, sudah kita akan mulai hadir, tapi kemudian nggak tahu kemana. Jadi mungkin tadi dengan kegiatan-kegiatan materi yang dosen yang lain. Kemudian bagus sekali. Selanjutnya untuk usul saran apa maunya bagi guru. Waktu dipersilakan, bebas siapa saja boleh menyampaikan. Karyawan boleh untuk forum ini supaya kita gunakan sebaik-baiknya. Monggo silakan yang mau menyampaikan, tidak dibatasi. Ya, Bu Dedi monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana
penampilan mereka kita tidak tahu. Kalau misalnya kita adakan lagi untuk mendatangkan anak mengambil tugas yang seperti kemarin, tapi betul-betul lah kita manfaatkan waktu itu, tugas yang diberikan juga kita betul-betul koreksi, betul-betul kita nilai, agar memang wujud dari materi yang kita berikan itu ya kita paham bagaimana sejauh mana anak memahaminya. Seperti itu Bu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sambil menunggu sebenarnya penetapan tatap muka yang sudah dijadwalkan secara betul-betul bagus sekali oleh Pak Bupati. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa terlaksanakan untuk anak bisa lebih sekali. Terima kasih Bu Dewi yang menyampaikan sarannya. Kemudian dari Bapak Ibu yang lain, monggo silakan. Dari masukan yang ya maksudnya bergabung dengan kita. Ya Pak Kepala saja, oleh Pak Kepala. Ya Bu, monggo sampai. Diberi waktu, silakan. Seingat dengan pemilik. Saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, ini saya langsung ke pengalaman saya di tahun ini 2022 mengajar. Dari tadi minggu yang lalu, bahwa saya menggunakan gimmick, ya. Padahal itu sudah saya paksakan banget itu siswa itu yang mengikuti hanya kurang lebih 60%. Tapi itu bahwa saya paksakan saya panggil. Dari itu Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin kalau menurut pendapat saya kita ya itu harus kombinasi model aplikasi Bapak Ibu. Jadi tidak hanya terletak pada di Gmail atau mungkin hanya di WA Talk atau mungkin di Google Classroom ya atau mungkin di Google Calendar. Talk itu saya kira kurang, itu mungkin kita harus menggunakan kombinasi model aplikasi lah ya, hanya jangan hanya itu saja. Dan jadi rupanya kalau di WA Talk itu juga kalau pendapat saya waduh karena pengalaman saya amati di Jimin pun masuk ada yang keluar baru masuk 2 menit keluar itu ya. Dari saya mungkin ya silakan dalam pembelajaran mungkin perlu di model dan tidak hanya di satu aplikasi lah. Sudah sekali itu mungkin dipelajari saya untuk macam aplikasi karena dengan masih muda dan muda. Ya. Terus yang berikutnya apa ya? Saya lupa nanti. Nanti saya lupa. Ya untuk ini jadwal sih sudah saya siapkan untuk tugas-tugasnya benar ya. Jadi memang bagaimanapun kita kalau bisa sih ya sesuai dengan rencana suatu pengajaran, setiap pengajar kita harus memberikan tugas entah itu sedang. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin yang lainnya mau bawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang lain? Ya, satu lagi dari faktor yang satu lagi dari faktor yang terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Pak Pengajar. Ini sekedar observasi saja lagi. Kebetulan sama sini Pak. Tapi kaitannya dengan pembelajaran Pak. Yang kemarin dan yang akan datang. Sesuai dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Ponco. Pesan-pesannya bagaimana. Terima kasih untuk Ibu Lili dan Pak Marti yang tadi kaitannya dengan yang sudah disampaikan pembelajaran kemarin-kemarin. Bapak Ibu semuanya sudah top-top lah ya dengan kondisi seperti ini. Sudah bisa ngajar dengan WA, bisa ngajar dengan Google Meet,
kelas awalnya. Google lah ya. Bahkan video barang dengan nama kayak YouTube. Ya. Itu model pembelajaran yang memang dibuat sedemikian rupa berpriwe ada sedikit peningkatan kartnya, oke. Okay. Dan Bapak Ibu terutama yang muda-muda, tapi yang tua juga banyak. Maksudnya ya apa metode pembelajarannya sudah memakai yang baik-baik lah. Kalau saya terus terang aja mengatakan baik-baik karena saya nggak bisa, belum bisa. Kemarin satu tahun kemarin saya melaksanakan banyak nggak bisa. Tapi insya Allah mudah ke depan ada sedikit peningkatan. Jadi sekali lagi tadi Pak Wati menyampaikan ada penggunaan WA dan Google ini itu dan lainnya, tapi paling tidak itu sangat membantu pada anak-anak sehingga anak-anak itu paling tidak bisa satu hadir, oke, melaksanakan tugas-tugas, menjawab pertanyaan-pertanyaan. Paling tidak seperti itulah dengan kondisinya seperti ini. Mau pembelajarannya sama langsung kayak gini berapa jam sampai jam 12 nggak mungkin. Sehingga dengan seperti itu ya sudah top lah Pak ya. Oh, biasanya sampai jam 2 kalau ini dengan kondisi seperti ini kan dengan hanya 1 jam terus bisa ada hadir, bisa melakukan kan alhamdulillah. Ini untuk yang kemarin-kemarin. Tapi tetap walaupun sudah kita masalah seperti itu, harapan kedepannya yang namanya harapan hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, hari esok harus lebih baik dari yang sekarang. Bentuk pembelajaran besok silakan. Ya. Untuk bisa yang lebih baik lagi kalau menemukan metode-metode. Kalau yang belum menemukan metode-metode seperti saya pemikiran yang punya itu tadi lah saya sampaikan kaitannya mungkin dengan WA yang kalau kemarin meeting Google Meet ya, ya tetap nanti akan saya coba walaupun sebulan bisa atau berapa lah. Tapi untuk yang juga bagus-bagus silakan di kembangkan lagi untuk kaitannya Google Meet misalkan. Harapannya tetap ke depan kita tetap masih ada pembelajaran-pembelajaran format seperti ini. Silakan menggunakan metodenya masing-masing, tapi tetap harapannya barangkali pemerintah nanti 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu ke depan atau bulan ke depan ternyata bisa sudah tatap muka. Itu akan lebih apa ya? Lebih nyaman untuk pembelajaran. Tadi sudah disampaikan, kangen banget ketemu bocah, kangen banget dengan ngobrol, komunikasi langsung dua arah dengan anak. Gitu. Itu harapannya ke depan. Berdoa, mudah-mudahan pemerintah dalam beberapa bulan ke depan akan memperbolehkan untuk kita bertemu dengan anak-anak. Tapi meskipun tidak, tetap sekolah tetap punya program, walaupun yang berangkat baru apa ya yang kemarin disampaikan PIM gitu ya. Satu minggu ada 3 pertemuan kelas 7, 8, 9 walaupun baru PIM-nya maksudnya. Tapi untuk kelas-kelas yang lain pun kalau seperti yang tahun kemarin tetap disuruh berangkat walaupun hanya satu minggu sekali mengambil tugas, minggu berikutnya mengumpulkan. Tetap kita masih bertemu dengan anak-anak. Jadi sekali lagi untuk semuanya saja mari kita tanamkan di diri kita semangat lagi untuk kedepannya mengajarnya, terutama adalah keberangkatannya. Oke. Kalau nggak salah kemarin disuruh jam kita jam 7 pembelajaran tetap ya monggo lah jam 7 dari sekolah. Kalau yang punya tugas kalau memang ada jatahnya di rumah ya monggo yang di rumah. Ya harapan seperti itu kedepannya masih semangat ya Bu ya. Pak. Semangat lagi ke depan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Tuyono sampaikan banyak-banyak. Kemudian waktu adalah untuk kita semuanya berdoa. Oh iya. Dan Pak Wadid. Monggo. Terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya seperti yang disampaikan dari ini juga Pak Wadid. Terima kasih bahwa kita enggak tahu ke depan seperti apa dan ini kan kita lagi ketimik-timik ya mencoba untuk menggunakan sini dan selangkah lebih maju daripada hanya WhatsApp saja. Untuk
tugas-tugas seperti yang tahun lalu, mungkin itu betul-betul sangat membantu. Memang sementara kemarin kan seharapkan untuk anak-anak apa ya, bisa melihat tugasnya di apa namanya, melalui Google Form atau mungkin dengan Bapak Ibu tugas-tugas melalui WhatsApp. Itu juga sambil mengecek anak-anak keaktifannya sampai seberapa. Kalau memang seperti itu masih anak-anak juga persentasenya terlalu kecil, insya Allah nanti sambil menunggu waktu, karena kita masih PPKM terus seperti ini, dan akan kita awali dengan anak-anak yang VIP berangkat mulai minggu depan bergantian Senin, akhirnya apa saja ya, Selasa, Rabu, Jumat. Mencuri-curi waktu saja dulu, kalau nanti sudah agak reda lumayan, mungkin kita berani mendatangkan lagi untuk anak-anak mengambil tugas. Hanya saja tugas-tugas yang Bapak Ibu berikan, mohon tidak seperti yang kemarin ya, dan jadwalnya itu diusahakan yang tepat. Masing-masing guru itu butuh, misalkan satu bulan itu butuh tugas tiga misalkan, ya diusahakan untuk bisa seperti itu. Karena dari kemarin juga ada yang ada yang sudah setor banyak, ada yang belum, ada yang kenapa jumlah fotokopi yang sama kok tidak habis semuanya, seperti itu. Jadi nanti untuk bisa, kemungkinan saja karena ada tanggal merah atau sehingga yang terbagi, yang tidak terbagi itu yang mungkin saja seperti itu. Dan dengan adanya kemarin untuk apa ya, Bapak Ibu membuat video, maksudnya begini Bapak Ibu, itu apabila nanti anak-anak mungkin dalam Jimit atau dalam WhatsApp itu hanya hadir-hadir, tidak tahu materinya apa, apabila Bapak Ibu ada videonya di share link YouTube, anak-anak bisa untuk melihat ulang seperti itu. Maksudnya seperti itu. Jadi mohon, ini baru-baru saja yang aku sudah berapa ngirim, yang lain nanti bisa belajar ke Buretno. Atau mungkin maksudnya gini loh, kalaupun dibilang semuanya itu online, toh ini lagi manual. Maksudnya manual itu Bapak Ibu sepertinya masih mengajar konvensional seperti biasa, di shopping, di share link YouTube. Kalau dengan cara menulis kita masih sulit, bisa Bapak Ibu nanti share-nya pakai PowerPoint seperti itu. Hanya seperti itu biar materinya terulang, bisa dilihat lagi oleh anak. Nanti bisa mau sendiri boleh, sesama dengan teman guru boleh, mau minta tolong Mas Bayu juga boleh. Jadi apa yang sudah diajarkan bisa diulang, dilihat oleh siswa. Dan Bapak Ibu bisa apa namanya ya, mengumumkan ke anak-anak, silahkan materi tanggal sekian tentang apa, bisa dilihat ulang di link YouTube seperti itu. Okay. Saya kira seperti itu Bapak Ibu untuk sementara. Nanti benar-benar kita ada waktu lagi untuk sharing-sharing apa yang menjadi target kita bisa tercapai. Dan insya Allah untuk kunjungan rumah, kalau situasinya seperti ini juga akan kita lakukan kembali agar kita bisa ketemu di rumah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, ini masih ada sedikit kami tambahan waktu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tambah nggih, kalau dereng ngucap. Terus sampaikan kepada anak semuanya. Karena memang saya tadi hanya sedikit kaitannya dengan kesan-kesan nggih, kaitannya pembelajaran tahun kemarin sama yang akan datang. Untuk ini sedikit Pak pengajar. Ya. Ya laporan lah nggih. Laporan kaitannya dengan komite bahwa nanti sepenuh ketuanya keberadaan yang ada di sekolah kaitannya dengan inventaris ya. Perlu saya sampaikan juga kepada Bapak Ibu, Bapak Ibu semuanya, bahwa pembelajaran tanpa alat-alat inventaris juga tidak bisa terdukung ya. Alat inventaris sekolah cukup banyak dan apa ya, dan modern lah ya, apalagi atau laptop dan lain sebagainya, itu semuanya inventaris untuk kita semuanya, untuk anak-anak termasuk. Dan alhamdulillah perlu Bapak Ibu ketahui dan Bapak Komite, daftar inventaris kita untuk hari kemarin tambah satu,
alat olahraga kemarin saya lihat di sana. Karena dilalaknya dari kemarin sama-sama kemarin dilalak itu. Jadi sampai kan kanan belum tinggal ini. Nah, bener jangan jengking mas. Alat olahraga ada kemarin baru datang. Terus yang kedua mobil dipakai. Masih lupa kendaraan. Iya. Alhamdulillah di tahun 2021 nggih. Setelah mriki Pak pun tabungan kendaraan. Yang itu sebenarnya sudah impian dari tahun-tahun kemarin, Pak. Iya. Tapi mungkin bukan kata saya kalau mengumpulkan ini berarti saya ibu dari kenanya tahun ini orang ibu tulung ibu dan ini pun mandat sekap. Jadi dari sekap Pak, tapi dipaksakan kata saya ibu. Mungkin lah ya tahu. Ya alhamdulillah sekali lagi untuk soalan kita sudah punya itu dan untuk penggunaannya yang jelas karena kita belum menata akan untuk apa saja sementara hanya untuk keperluan dinas. Keperluan dinas misalkan dinas ada menteri pula belum mungkin ini aja saja dinas tapi dinas mawar. Ini untuk kepentingan dinas. Ya bisa untuk dinas dalam artian yang berkelompok bareng-bareng atau mungkin individu kalau seandainya memungkinkan. Contoh kumpulan kebumen si A. Tapi SPKD-nya pinter nih. Ya kalau seandainya dia berani PP sana sini kan 100.000. Jatah dari sekolah 40.000 ya monggo kalau seandainya. Boksi namanya ada yang seperti itu, monggo. Tapi sementara seperti itu, gitu, karena mereka. Nah, kan itu dalam bensin satu bulan kan sudah dimasukkan. Jadi kalau mau pakai ya sudah tidak ada tahun. Oh, nggak ada. Pakainya itu ya, oh nggak ada. Malah bener tombok kan. Oke, bener tombok pun. Ya intinya baru seperti itu. Tapi kita nggak tahu nanti kalau seandainya berjalannya waktu, mau bisa untuk apa-apa dan lainnya kita belum tahu. Ya, seperti itu Pak Munajat, ini laporan dan mohon nanti ini kan setelah ini acaranya Tuhan dipakai. Untuk itu kami, saya maksudnya memakai Bapak Ibu semuanya yang ini, mohon untuk didoakan juga keberadaan kendaraan ini mudah-mudahan satu awet, tidak ada halangan rintangan kesalahan dan lain sebagainya. Bisa digunakan semestinya dan intinya seperti itu Pak. Mohon untuk didoakan. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Triyono. Mengajar Pak, Pak Kiai, mohon turut ikut izin soal ikon. Yang pertama tadi adalah yang untuk kaitannya dengan tahun ajaran yang sudah lalu dan yang akan datang dan juga kendaraan yang kita punya. Kemudian bisa digunakan sebagaimana baik, sebagaimana mestinya dan awet. Dan selamat semuanya yang menggunakan maupun kendaraannya sampai dengan tujuan yang kita inginkan. Monggo mungkin beras seperti memakai hotel masih mewakilkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak Ibu. Akan menyampaikanlah yang sahabat rumah kita rumah boleh dikembangkan dengan belajar. Sejaring ini pun mungkin saya ada sedikit saja dari komite, tapi tidak masuk wilayah kurikulum Bapak Ibu. Hanya menyampaikan tadi yang sangat menarik redaksinya kepala sekolah dan itu harus semua di hati semua Bapak Ibu. Saya protes Pak terhadap masalah ini. Ini harus main orang kawalnya kabus jawa. Akhirnya, ibu itu harus bersedih kondisi macam ini. Satu contoh, satu rumah, saya, istri, anak, itu sekarang ini ada perubahan. Apa perubahannya? Kita satu rumah, tapi sudah masing-masing. Ini sudah bahaya sekali. Satu rumah, tapi sudah masing
ibu punya program apa, saya punya program apa, anak punya. Jadi semua sudah tidak ada komunikasi. Ini yang menakutkan ya, bunda, bunda, papa. Ini keberhasilan luar biasa. Keberhasilan nyon sewu nek nakal kurang itu dua, tapi tidak satu pun. Ini kalau ini ada protes dari ibu, mohon ibu itu juga ada protes supaya apa? Men orang kebolehkan Gusti Allah. Sebab apa? Kok seperti ini ya Allah ini? Saya harus ber apa? Harus berjarak dengan paman saya, budaya saya, kali saya, kulit saya harus tidak ketemu dengan murid saya. Ini nangisnya itu setidaknya jadi syaitan sama Allah. Atau yang terakhir dari saya, ini pensikapan tadi dari Bapak, Pak Ibu Kepala Sekolah, Pak Wakil, semua Wakil Kepala Sekolah, saya sampaikan tentang pensikapan. Saya kira itu perlu disambut baik dari komite, karena ini kan ada administrasi ya, ada semacam pembangkitan. Pembangkitan saya itu, kok pembangkitan juga? Maksudnya motivasi kurang pembangkitan. Selalu ada peningkatan motivasi, ini yang saya senang. Terlepas seperti apa, tapi sudah senang. Dari komite karena saya harus mewakili masyarakat. Kalau Mas, siapa yang besok? Ini sebagian besar ibu-ibu yang sekarang terawuh, bapak-bapak itu kemarin ikut ke Bandung ya. Saya masih ingat berapa terminal bunda. Ibu ke Bandung pernah ikut lihat angklung ya. Ya. Itu namanya nggak terang, saya salah sebut. Selebrum apa bapak itu yang jadi di luar tapi muter lama-lama meninggi muridnya. Itu saya kira sangat prokes. Kalaupun ibu harus menarik ke sana, saya pikir itu sangat baik sekali. Kan ibu di tengah, posisinya mungkin harus pakai wireless, lebih santai lagi, dan kapasitasnya juga lebih banyak. Dan itu akan dibangunkan berapa bunda? 2021 bang. Bulan Maret. Oh, bulan Maret, insya Allah. Itu segera saja karena sangat baik. Saya baru tahu kalau pembelajaran itu mungkin akan menjadi perdana di PGRI. Allahumma. Amin. Jadi saya senang bunda walaupun ya pasti wacana-wacana ini menurut saya luar biasa. Makanya gini, saya pernah di pendopo Kebumen itu Pak Kiai Semalang itu suruh mimpin tahlil, ternyata yang dibacaannya guru. Berarti dia ini cerdas. Ada bupati, ada kejaksaan, ada polres, waktu saya dikejakan untuk Pak Bidulah Guri mimpin tahlil guru langsung dong. Berarti dia ini cerdas. Dan dia ini nganti rampung jaksanya orang ngomong, bupatinya enggak kita enggak santai karena lama. Nah, sama saja ini karena momentumnya momentum rasa kurang, jadi nanti ada tiga item, langsung doa dan setelah doa ramah begitu ya bu. Kita tidak sesuai dengan ini karena sama hikmatnya istighfar, salawat, nah, setelah ilah Allah kita doa. Ini momentumnya kan berbeda pak, jadi tidak harus. Jadi ada doa kan Pak, supaya mobilnya lancar ya Pak. Selamat. Ya Pak, ya jalan kaki juga ikut nanti kan ya. Mohon doanya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah al-Adhim.
Astaghfirullahaladzim, 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 Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, 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 Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi qurban ila Allah faqlam annahu la ilaha illallah hayyul mahjur la Allahumma inna nas'aluka
kalau pusing ibadati iya mengkali balik berusaha di kalau pengalat ini robana tuksi bulu bana batain batain dana wahab lana letung kalau inaka antal wahab tangani Allah mafah kanal gola bangkala wal baka wal fasya kamutal wa yusikal mutala kita wa syada indah wangian menantu Allah mabadun mimbalaina ada kosok wa mibutad yang muslimina masuk membukana hati nabi dunia katana wakil akhir dasana wakil anda panah rohkana takobal tunga anai rohki inna ka anta sanggalim rohabu rohim subhanaka rohki karat isya jamajikun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rohki alamin al-fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innahu la yaghfiru dzunuba illa wa sholatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmatallil alamin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Saudara-saudara marhumun para alim para alim ibadah silaturahim khusus yang memang menghormati kepala sekolah SMP PGRI, juga yang memang menghormati Bapak Kiai Munajat, dan juga yang memang menghormati Bapak-bapak Ibu-ibu guru sekolah SMP PGRI, marilah kita secara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan timnas perwakilan di Kaulina. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala sampurnakan kata-kata nikmat kepada kita semuanya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, juga nikmat sempat. Alhamdulillah kita sempat tahu sesarangan kantinnya ibadah dan kantinnya tasahur bi nikmat. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, la insyaallahu la ilaha wala in hafatu inna ayat kita ini mungkin pada malam persaudaranya. Siapa yang bersyukur kepada Allah maka Allah akan tambahkan nikmat, dan barang siapa yang tidak bersyukur maka Allah akan memberikan azab yang sangat pedih. Maka dari itu alhamdulillah kita sedaya sirah tamu ini masih diparingi kekuatan iman dan Islam untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin lagi kan di fadilah tasakur SMP PGR ini dikantul barokah Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam Allah mugi yang dilimpahkan kejadian kita Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan syafaatnya dengan syafaat itu pertolongan mungkin-mungkin demi kepada kita, demi kepada sekolah SMP PGRI baik di dunia, demi akhirat Allah. Sedangkan pun Mama Allah menjadi akun terlihat dari tulisannya sekali juga tulisannya Rumaji mengkulok nama rakan belajar nama rakan perintah Rasulullah dalam Quran di balik ayat sampaikanlah apa yang datang dariku walaupun satu ayat nama kau cuma belajar nama rakan mungkin-mungkin amalan yang nanti mengkoti mari
Allah Subhanahu wa taala, diakui oleh Allah Subhanahu wa taala jadi hambanya Allah. Allahumma amin. Nah, kalau mengaku hamba Allah boleh hak panjenengan sering mengaku hamba Allah. Tapi diakuinnya wabarakatuh jadi Allah mengakui apa betul, maka dari itu sekarang untuk belajar supaya diakui oleh Allah Subhanahu wa taala jadi hambanya Allah. Allahumma amin. Sekali lagi memohon maaf, mohon yang sebesar-besarnya apunten terlebih sama Bapak Kiai yang mengajar mungkin doa menawi mungkin fadilah doa nyuwun kepada Allah Subhanahu wa taala ibu rotilah binirotilah Allah Subhanahu wa taala dan bifadlillah lawan dengan Allah Subhanahu wa taala Allah mengabulkan hajatnya sekolah SMP PGRI. Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidina wa alim wal akhirin wa rabbi Allah ta'ala wa li sahabatu wa sahbihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yubarakhi masjidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa karami 'azimi sulthanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna dan ma'adhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan pumuji nabiha min jamil ahwali wal afat wa taqbila nabiha min jamil hajat wa tutuhir nabiha min jamil syai'at wa tarfa'un nabiha indah ma'amad darajat wa tabalikhun nabiha min asal khayat min jamil khairatikil hayati wa ma'adhu ma'amad. Allahumma ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma gfir lana dunubana wali walidayna wa rahamhuma ramadhan shawira. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmah wa nas'aluka wa'asaiman maghfirah wa nas'aluka wa'alifimada amin kulit dan lukul salimah min kulit biri wa salamah min kulit minada dan bintang bandilan bumpatah wala hama illa farazah wala hajat kesendat PGRI wala hajat kesendat PGRI di barakati barakati umurana ya Allah barakati rizkina ya Allah barakati walafiatina jasadina warahina barakati salamatina ya Allah salamatina salamatina fid dini wa dunia wal akhirah. Allahumma fa'anna bala awal bala awal waba awal fasya wal muka wa syaribah muhtad alifah wa sadaidah wal miha ma'abduha wa minha wa ma'abaton min baladina sekolah SMP PGRI khotok wa min buldanina minal muslim amah inna ala kulli syai'in qadir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal du'a wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya azizu ya alimu ya hadi khabir ya hakim ya mubin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah mungkin kan fatihah doa kita sebagai orang perbuatan bukan hajat sekolah sebagai dari mungkin kita berharap keselamatannya dunia dunia akhirat terutama amin amin lepas nama allah ya allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kepada beliau-beliau, Bapak Yang Mengajar maupun Mas Ahok yang menerapkan dan mudah-mudahan Allah akan mengabulkan doa-doa kita semuanya dan juga kita akan mendapatkan jalan yang terbaik untuk bisa mencapai keberhasilan semuanya. Dan kegiatan pada pagi hari ini sudah berakhir dengan doa tadi dan tinggal waktunya nanti ramah-tamah. Oh, nanti Bapak Ibu yang sama-sama kita bersama-sama di sini yang garing-garing membuat dilanjutkan garingnya nanti ya. Dan acara kita sudah selesai, mari kita tutup dengan baca hamdalah bersama. Amin. Dengan doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim.
Al-Qur'an. Ya, Pak. Ya, Pak.